Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Joss Channel di sini. Ya teman-teman, untuk hari ini tanggal 3 Desember 2020 saya berada di Pasar Hewan Sukorjo atau Pasar Hewan Pon ya. Dan di depan saya ini ada satu ekor kambing PE indukan. Ya seperti ini kan fisiknya ya, bentuk fisiknya seperti ini. Yaitu dari jenis jantan. Ini kalau umurnya berapa kira-kira Pak? 3 tahun. 3 tahunan. Oh, sekitar 3 tahunan. Dan untuk tingginya berapa kira-kira Pak? Dari gumbah, kalau diukur dari gumbah. Ya, ini gumbahnya. Sekitar 1 meter lebih? Enggak lebih. Kurang lebih? Kurang lebih 1 meter. 1 meter ya? Kurang lebih 1 meter ini teman-teman. Tingginya. Dan panjangnya paling berapa paling Pak? Yo. 1 meter lebih juga ya? 1 meter 30 cm. 1 meter 30 kan? Oh iya, itu panjangnya teman-teman ya. Dan kalau tingginya 1 meter lebih sedikit. Ini cukup gede untuk kambing PE yang satu ini teman-teman ya. Kalau kita lihat dari belakang coba, bentuknya tapi agak ramping teman-teman ya. Barangkali belum makan. Dapat bulu rewosnya juga. Ini untuk harganya ditawarkan berapa Pak? Harganya berapa ini? 7,5. Oh iya, dengan Bapak siapa ini Pak? Dengan Bapak siapa ini? Pak Sumar. Pak Sumar, iya. Ada nomor teleponnya enggak Pak? Ada. Ada. Bisa meminta nomor teleponnya Pak ya? Iya, bisa. Ya, bisa. Hafal Pak? Nanti saya panggilkan ya. Oh iya, nanti dipanggil sama anaknya ya. Oke. Dipanggil dulu itu tadi. Dibawa anaknya barangkali. Teman-teman ya. Ada yang minat, itu nanti bisa hubungi nomor teleponnya yang ada di deskripsi. Ini adalah kambingnya PE Pak Sumar. Ya, kita lihat lagi ya, yang untuk yang lainnya. Ini agak kecilan sedikit teman-teman, mungkin barangkali belum ada 3 tahun kalau yang ini. Ini juga dari ya jantan juga. Masih proses tawar-menawar sama Mas David ini. Ini ya videonya. Itu dia Mas Davidnya. Jadi masih tawar-menawar. Ini kan saya coba tanya untuk harganya. Ini Jawa Randu teman-teman ya. Tapi cukup superan yang ini. Kakinya juga bagus. Umur si nom ya Pak Om? Umur berapa Pak? Bangsan, itu sungulasan. Oh, sungulasan sih. Ya, 1 tahun lebih nih teman-teman ya. Hampir 20 bulan. Ini tawaknya pinter nih Pak? Awak kepintan. Apa telu? Ya harganya 43 ini teman-teman ya. Untuk kambing Jawa Randu yang satu ini. Ya, termasuk masih muda ini teman-teman. Baru proses ya, proses tawar-menawar sama Mas David tadi. Jadi ini belum tahu, ini miliknya siapa. Oke, kita kembali lagi untuk yang ke Pak Sumar ya. Ya, ini dia kambingnya Pak Sumar ya.
Jadi yang harganya 7,5 tadi, barangkali teman-teman minat sama kambingnya Pak Sumar, nanti bisa hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi. Oke teman-teman, sekian dulu untuk review harga kambing yang ada di Pasar Iwan Sukoharjo ya, khususnya kambing jantan ini teman-teman ya. Tadi dapat 2 ekor yang jumboan, dan yang kecil-kecil sudah dibawa pergi dari pasar hewan ini ya. Jadi jarang, cuman saya lihat 2 ekor yang jumboan. Oke, itu tadi liputannya, cukup sekian dulu. Dan nah itu tadi teman-teman, sudah siang, karena sudah siang sudah pada pulang ini kambing-kambingnya atau laku. Jangan lupa dukung selalu Jos Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Semua bermanfaat, dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jal,